sediakan bagiku. Bayangannya memang benar-benar menyentuh ya, dimana kalau gimana setahun dari awal dia lahiran ini, dia lahir prematur ya, 8 bulan, terus sesudah lahiran dia masih di rumah sakit selama seminggu. Jadi dari kaki, tangan, mulut semuanya ada suntikan. Kakinya disuntik, tangannya disuntik, ada kayak buat masukin apa gitu, terus mulutnya buat keluarin cairan itu, ada tuban minta kemakan. Sama ini nih, 2 Korintus 12 ayat 9, ayat bagian B. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Benar ya. Kita itu ketika namanya manusia ya, ketika mengalami sesuatu itu, nanti keadaan terpuruk kita baru ingat Tuhan. Ya, apalagi saya masih baru dengan masih kuat dan gagah yang banyak anak muda, bisa-bisa ternyata hidup ini kita hanya tergantung oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau mengambil semuanya, kalau Tuhan mau merubah semuanya, semuanya akan terjadi. Amin. Kamu luar biasa. Buat istri saya juga terima kasih. Dia sebenarnya waktu awal itu bagusnya sih rencananya bulan 11 karena operasi kan, tapi dia udah nggak tahan, ya udahlah kita bincang-bincang, mau nggak mau langsung melakukan operasi. Akhirnya kasihan juga mereka belum apa-apa, terus lagi dapat informasi dari pihak rumah sakit, ngomongnya bilang ini anak ini nggak bagus, dia kayak apa orang bilang kayak kuning gitu, jadi harus di sinar. Jadi mereka masuk sinar kurang lebih 48 jam, ada jamnya kan, jadi mereka ditutup semua, disuruh pelancong juga ditutup mata ya, jadi kayak ultraviolet gitu ya kalau nggak salah. Ya puji Tuhan, setelah itu dirosong semuanya bagus ya. Wah, saat lahir kasihan tuh pertamanya, dadanya itu kan kembar itu identik resikonya jantungnya kalau beban. Kelihatan ini sini kayak orang-orang bilang, duk kelihatan banget posisi jantungnya. Saya juga melihatnya kasihan, belum susternya, oh ini gak bagus ini si kembarnya. Harusnya kan jadi suster ngomongnya baik-baik. Ya. Sabar ya putra. Ya ini kita anak pertama ya. Udah keadaan kayak gitu lagi, susternya bilang kayak gitu. Harusnya ngomongnya bilang ini bisa ini. Nanti kita ngomongin lagi ya. Yang mana susternya putra? Ayo kita suster ini. Gak tahu ini kita orang pertama. Gak tahu. Gimana kita mau ini? Baru benar. Kesian lagi. Waduh. Ini nih. Tapi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik ya, karena anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Begitu banyak masalah dalam keluarga saya, baik secara finansial, secara semuanya. Tapi puji Tuhan sekarang mereka sehat, mereka tumbuh kembangnya baik. Yang penting saya intinya, yang penting Tuhan selalu memberikan kesehatan, itu saja. Soal berat apapun, yang penting kita berusaha pasti akan ada jalan keluarnya. Buat abang-abang saya juga, mumpung masih muda, nanti yang mau nikah, ada Yanto ya. Jangan sekarang, jangan kalian pikir masih muda, masih kuat. Kedepannya kalian harus ada ancang-ancangnya kan? Jadi harus ada planning. Hidup ini harus mempunyai masa depan. Mana Robin katanya tahun depan Robin. Amin. Dan intinya kita harus semakin dekat lagi sama Tuhan. Dunia ini ya, hidup ini adalah kesempatan. Dunia ini semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Iya. Jadi waspadalah. Kayaknya Bu Yunus nggak perlu khotbah lagi sih. Baik-baik saja, disitulah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Kami mengucapkan syukur, terima kasih buat yang hadir, terima kasih yang telah membantu semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Sore hari ini kita bersyukur puji Tuhan yang pertama kita harus menyadari anak yang ada pada kita itu siapapun yang atau kehidupan kita ini siapapun yang
sebabnya saya ajak saudara kita baca, saya bacakan, dengar saja. Ya. Tapi ada HP-nya semua. Ya. Bukan di HP-nya. Mazmur 127. Ayatnya yang ketiga. Dia katakan demikian. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi, yang saya mau garis bawahi, kita menyadari siapapun kita, bahwa anak itu adalah kepunyaan Tuhan, bukan punyanya ibu dan bapak. Nah, kalau kepunyaan Tuhan, tutup pintunya aja. Ya, oke. Kalau kepunyaan Tuhan anak itu, berarti anak itu merupakan titipan Tuhan, kepercayaan Tuhan kepada kita semua. Dan kalau kepercayaan Tuhan itu, kita harus bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab atas miliknya Tuhan ini punya, bukan hanya sekedar nanti kita kasih makan. Jadi bukan hanya sekedar kita kasih makan, tetapi juga bagaimana anak itu kita pelihara. Terpujilah Tuhan selamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih dan Allah baik bagi kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, setelah selesai nanti ibadah kami, acara selanjutnya Tuhan tolong, dan juga kami akan makan minum, kuduskan, sucikan, tapi makanan yang kami akan makan itu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dan hidup ini kembali kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau Allah baik bagi kami. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini dalam nama Yesus. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kita terima berkat daripada Allah. Segala rahmat dan anugerah kasih yang sempurna dari Allah Bapa. Foto. Tiga foto.